U9LY.Lizzy. Salah nggak sih kalau kita terlalu perfeksionis soal pasangan? Aduh, manusia. Kalau sekarang sebaliknya, kalau dia juga menuntut perfect sama kamu, gimana? Enggak kan? Pasti kamu nggak akan bisa berikan kan? Karena kamu juga tidak perfect. Tidak ada manusia yang perfect. Kita semua sempurna tapi di mata Tuhan, bukan di mata sesama manusia. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Berarti kamu? Buat insaf dengan saya. Terima kasih ya. Yeah. Thank you. Yeah, yeah. Next, siapa yang mau nanya lagi? Boleh kita baca. 94.000. Yeah, nice katanya. Yeah. Tuh, okay. Karela Wahyunar. Bagaimana cara memperjelas hubungan yang gantung tapi terlanjur sayang? Oke. Okay. Gimana cara memperjelas hubungan yang gantung tapi terlalu sayang? Ya. Desa, gue jujur kagak ngerti gini-ginian. Lu gak bisa kasih solusi. Kalau gue, gimana kalau kita undang aja yang pakar soal beginian ya? Iya. Mungkin kalau kita kan sudah mandek nih kalau ngomong-ngomongin gini, mungkin kita kurang pakar ya. Ada baiknya kita mengundang seorang pakar cinta. Pas banget dengan tema cinta malam hari ini. Ini dia. Oh, kita... ada orang yang bermasalah dulu, kita tanyain dulu ya. Ini bukan pakarnya, kita undang dulu orang yang bermasalah dengan percintaan. Coba, selamat malam, halo. Ya. Halo, selamat malam. Ini dia. Oh, kita tahu nih permasalahan cintanya banyak ya. Silakan. Gimana dengan Mbak siapa ini? Saya dengan Mbak Enzi. Saya butuh pakar cinta. Tadi juga sama. Apa yang sosok dikenalin sih? Iya, makanya. Saya butuh pakar cinta nih mas. Apa masalahnya apa? Permasalahannya apa? Permasalahannya saya belum ketemu sama jodoh saya. Saya ngerasa belum ada yang pas gitu sama saya tuh. Permasalahan terbesar tuh apa? Permasalahan terbesar terlalu perfeksionis, tidak ada yang ngedeketin, atau Anda terlalu pemilih, atau memang Anda bangke? Atau Anda terlalu pilih-pilih, Anda so... Oh inilah. Aku nggak sok pilih-pilih. Ya, jadi apa? Kaya, lagu. Kenapa jadi ngata-ngatain gue? Gue ngatain lo. Pokoknya intinya aku punya masalah trust issue sama cowok. Karena aku ngerasa cowok tuh kadang-kadang suka manis di mulut doang. Bisa nggak dipecahkan masalahnya? Nah, ini kita berdua karena kita sebagai cowok. Kita tidak punya kapasitas untuk menjawab ini. Kita punya seorang ahli yang akan memecahkan masalah dia sendiri. Dia bernama Fakcin, Fakar Cinta. Kok namanya gitu? Kok? Namanya apa? Dia namanya Fakcin. Itu nama geng aku di SMP, Fakcin. Fakcin suntuk. Itu Fakcin. Ini dia, Fakcin. Mana orangnya, panggil Fakar dong. Cinta. Perkenalkan, saya Epa, Fakar Cinta. Banyak orang yang bermasalah dalam hal cinta dan sulit menemukan jalan keluar. Saya, Fakcin, Fakar Cinta, berpengalaman sedari jigot dalam hal cinta. Pengalamanlah yang menunjukkan kualitas saya dalam menangani berbagai macam kasus. Banyak sekali orang berbondong-bondong datang ke klinik saya agar bisa mendapatkan sarang cinta yang mujarab. Tentu saja kasus seperti cinta monyet, cinta buta, cinta segitiga, jajanan ginjang itu udah jadi hal yang biasa dalam asam garam kehidupan. Terima kasih Pakar Cinta. Benar-benar the best pakar. Makasih Ma Eva. Saya Eva, Pakar Cinta. Gue cuma mau nanya. Gue yang malu ya, ya Allah, gue malu banget nih ngeliat kayak gini. Gue cuma pengen nanya. Gue kasih nama jingga, ngapain ditimbang? Gue cuma pengen nanya, ini acara apa sih? Oke. Tiap episode
untuk kita ganti-gantian mempermalukan diri sendiri gitu loh. Untuk menyambut. Untuk udah, menyambut ganti-gantian buat demi nyari iklan cuan, demi kita hidup, kita rela kayak gini. Ayo kita akan kita akan menyambut Fakar Cinta dengan lagu berikut ini. Silakan Fakar Cinta. Ini kita ada sesuatu permasalahan Fakar Cinta. Kita 100 ribu, guys. Hai, 100 ribu. Andy, apa kabar? Ini, hey, taruh. Ini Fakar Cinta apa punya idangdut sih? Coba permasalahannya apa diceritakan ya? Silakan berkenalan. Silakan ngobrol berdua. Ya. Kami ini ada 100 ribu yang melihat ya kayak begini ya. Iya, gimana perasaannya dilihat sama 100 ribu orang? Kenapa? Ini ada apa? Mau tanya? Ada masalah apa? Kalau soal percintaan, ya aku pakan. Kok Epa? Ya kenapa? Kok Epa mau nanya dong? Astagfirullahaladzim, pengen berkata kasar deh gue. Kok Epa? Pokoknya apa, gimana sih caranya kita ngehadapin cowok-cowok yang biasa disebut fuckboy? Gimana ya? Kalau emang lu udah ngerasa kalau itu tuh fuckboy, ya, lu jangan jadi kayak, ya udah berarti itu bukan milik cinta itu. Kayak kentut, ya. Kagak kelihatan, tapi bisa dirasain. Ya, Angie, ya, kalau udah tahu itu fuckboy, gak usah dideketin. Jadi gue gak jadi gue. Ya kan kita gak tahu. Biasanya yang tahu tuh kalau ketahuannya pas udah terakhir-terakhir. Sedap, ayo sawer. Sawer dong, langsung kasih duit. Goyangin rotisnya mana nih? Saya pakar cinta ya, kenapa saya jadi penyanyi dangdut? Hei, kamu kenapa sih? Saya ini pakar cinta, malah saya suruh nyawer. Silakan, silakan. Pakar cinta, saya, kamu cantik. Vincent atau Desta, ada temennya juga yang punya masalah yang sama. Siapa? Kalau nggak salah, Andy tuh temennya ada yang katanya nggak direstuin sama bapaknya ya. Iya ada. Iya kok Eva bisa baca ini ya, bisa baca pikiran juga ya, sama bisa kayak tahu masa depan akan gimana ya. Kan Andy kirim email ke aku. Email. Iya, jadi aku punya teman aku itu nggak pernah disetujuin sama orang tuanya. Pasti setiap dia datang aja ngetok rumah, dibawa langsung diusir gitu loh. Oh, kayak gimana sih ceritanya? Mau tahu dong. Pokoknya gini lah setiap hari. Nah kalau mau tahu, kita bisa langsung panggil aja sih orangnya. Coba dipraktekin, kalau enggak nih biar nyata, biar Po Epa tuh bisa nyelesaikan masalahnya. Po Epa, saya nanya boleh ya? Boleh. Itu rambutnya depan lepek, pakai minyak atau pakai air bool sebenarnya di lap-lap begini? Udah masuk dong. Ini kenapa teman kita malah teleponan ya? Mohon maaf. Enggak, pakai Facebook juga ini apa. AC-nya kurang dingin. Oke, bang, sekarang itu ya. Jadi agak repot. Pasti kita tips dong gimana caranya di saat PSBB gini, kalau misalkan kita kangen sama pasangan kita harus ngapain. Nah, itu benar. Saya kasih background boleh ya, musik-musik indah ya. Ya, begini ya, kalau yang namanya cinta itu, kalau emang masih pacaran, jangan kayak kamera bokeh. Lu fokus di satu titik, yang lain ngeblur. Ya, jadi enggak buka pikiran juga ke tempat-tempat lain. Kangen boleh, enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Tapi jadilah diri lu tuh air putih. Ya, tidak mewah tapi berharga. Jadi, makanan kangen terus sama Allah bakalan enggak bisa
rasa kehilangan lo nempel terus. Ingat, Inji, ingat nih, lo air food. Makasih ya. Makasih ya, Mpo Eva. Aku bangga banget di air putih. Makasih, Mpo Eva. Nah, Mpo Eva, kalau tips move on, orang gak bisa move on dengan masa lalunya, dengan mantannya. Gimana ya, Mpo Eva? Aduh, biar... Kayak gimana ya? Kalau misalnya gak move on, itu pasti di masa lalunya itu tuh mantannya itu pasti bangor bet dah. Ya kan? Iya, benar. Udah kelihatan penampakannya. Ngumpia aja di tempat satu. Ya, itu tuh ciri-ciri cowok yang saya janji gak bakalan nakal. Kalau saya nakal, saya janji lagi. Ya, kayak begitu-begitu. Ya. Eva mah udah. Ya, Eva mah udah. Sering banget. Udah gak tau lagi mau. Po Eva, masalahnya begitu. Kalau ngomongin soal move on, Eva juga pernah disakitin gitu. Jadi kayak masih berasa, benar-benar berasanya bukan ke ulu hati gitu. Lakukan Eva sakit, semuanya sakit gitu. Eva waktu itu digebugin soalnya. Po Eva, mohon maaf, lakukan di sini bukan di sini. Iya, kayak kemana? Waktu itu digebugin. Katanya jadi, dulu semuanya. Dulu pernah sakit hati banget sampai ulu hati, bahkan sampai ulu jami katanya jauh ya. Aduh. Ah, Po Eva, satu pertanyaan lagi nih, ya. Saya yakin Po Eva bisa jawab. Nih kan kalau misalkan lagi bangun rumah. Ya, kalau lagi bangun rumah tuh kan biasa suka nyaring pasir. Tuh pasirnya banyak tai kucing. Itu gimana ya Po Eva ya biar hilang banyak enak. Dia kan pakar cinta. Urusannya apa? Enggak, ya itu berhubungan sama tai kucing. Saya sebel banget sama ini orang. Iya. Enggak, kalau tai kucingnya diambil, ditimpuk ke mukanya Mbak Eva gimana? Jangan dong. Mbak Eva ini praktek di mana sih? Praktek di mana? Mbak Eva prakteknya di Mampang Buncit. Oh. Jadi memang ini, yang sistemnya tuh yang bubar juga gitu. Emang dia pindah door to door. Oh, door to door. Ini jasanya cuma ngomongin cinta dong atau ada jasa lainnya juga, Mbak? Kalau emang lagi mepet sih bisa. Bisa rukia enggak sih, Mbak? Rukia bisa enggak rukia? Hah? Aku cinta rukia. Itu rukia. Mana? Eva mah gimana ya? Gimana ya? Itu kalau misalnya urusan soal cinta, emang kan udah dijelasin tadi di biodata ya, di profilnya. Eva tuh emang sedari jigot udah paham urusan kayak gini, yang namanya disakitin sama laki, yang namanya cinta buta, bucin, segala macem. Eva mah udah paham. Eva cuma menasihat aja nih sama semuanya ya. Cinta itu memang buta, tapi calon mertua lu kagak buta. Itu Eva yang ditolak sama calon mertua Eva. Makasih ya Mbak Eva, terima kasih udah memberikan kita pencerahan pada malam hari ini. Nanti lagi kosong nih, lagi kosong besok diundang lagi enggak nih? Ya, joget dulu dong. Enak aja. Ayo dong, Mbak. Tarik, Mbak. Ayo dong. Mantap. Asik. Oke, terima kasih, Po Eva. Makasih ya. Mari. Ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu ya, jangan kemana-mana. Tetap di Vincent Desta. Show.